Podcaster dan pembaca setia jabarpublisher.com. Seperti kita lihat, siang ini kita tengah dalam agenda pengundian nomor urut di Desa Cangkuang, di mana salah satu calon kubu, yakni Bapak Toto, tengah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Balai Desa. Nah, seperti apa kisahnya dan seperti apa kelanjutannya, dan beliau bakal mendapatkan nomor berapa, simak terus agenda kegiatan hari ini terkait pengundian nomor urut Pirlu di Desa Cangkuang. Adapun nomor dapat berapa-berapaan, itulah nomor sakti saya. Adapun nomor dapat 1, nomor dapat 2, nomor dapat 3, nomor dapat 4, itulah nomor sakti saya. Yang saya tunggu-tunggu, yang saya nanti-nanti, itu penjemputan di hari ini. Jabat Pabisa Jendela Info Jawa memberitakan lebih cepat dari cahaya. Ada misteri yang diungkap, ada koruptor yang ditangkap. Bongkar fakta dengan data, apel lu malu, JP ada. We are the leader, Pabisa. Jabat Pabisa Jendela Info Jawa Barat memberitakan lebih cepat dari cahaya. Misteri yang diungkap. Oke, pembaca jabarpublisher.com dan pemirsa JPNX TV, hari ini saya berkesempatan ketemu langsung dengan Bapak calon kubu Desa Cangkuang yang baru saja mendapat nomor urut 2 pada perhelatan Pilu Serentak 2023. Baik Pak Toto, langsung saja, Bapak mendapatkan nomor 2 dari adanya 4 calon. Seperti apa tanggapannya Pak? Sudah sesuai harapan? Nah, itu sesuai harapan kami. Rentak hati saya. Rentak hati kayak nomor 2. Karena nomor urut pertama itu ya 1 2 3 saya dapat yang terakhir. Pas saya pegang tertu ya, saya kadang nomor 2, pas dibuka pas itu nomor 2. Alhamdulillah. Itu yang saya harapkan itu. Yang mudah-mudahan itu ada di situ filosofinya Sri Lungo, mudah-mudahan aja. Itu yang namanya Lung itu mendapatkan untuk saya kaitan jabatan kaitan ya. Itu. Hal lainnya Pak yang berhubungan dengan nomor 2 atau nomor yang Bapak dapatkan? Ya semua nomor itu baik, karena nomor 1 baik, nomor 3 ataupun nomor 4 ya kan, semuanya baik. Cuma di situ kan ada titik mana ya kan yang diterapkan dan strategi mana yang diterapkan semua calon itu. Baik. Kaitan mobilisasi massa yang kemarin datang Pak, itu ada himbauan khusus dari Pak Toto atau kesadaran mereka untuk mengangkat? Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan massa yang keterikatan kemarin datang itu hanya satu link saja udah sudah datang. Tidak ada embel-embelan lain, tidak ada. Tidak ada, luar biasa sekali. Lebih ke kesadaran mereka ya. Kesadaran Pak, mereka secara moral ataupun secara pribadi ataupun secara lahir dan batin. Tidak ada bahasa apa?
deklarasi apa tidak ada. Itu murni pribadi mereka. Kemarin saya lihat juga Bapak menyerahkan draft visi misi, Pak. Mungkin karena tidak adanya kesempatan atau agenda untuk dipaparkan, boleh dijelaskan langsung mungkin, Pak, ke masyarakat Cangkuang. Oke, nggak apa-apa. Sudah jelas kan di sini. Saya perlu, ya kan, pelayanan dengan berbagai sektor. Saya perlu. Saya ulangi kembali, pelayanan di berbagai sektor. Satu, kepedulian. Itu yang paling pertama. Kepedulian terhadap masyarakatnya, apapun alasannya, apapun resikonya, apapun kondisinya. Jadi yang namanya itu kepedulian itu, linknya banyak. Bukan hanya satu link. Maka di situ diterapkanlah berbagai sektor. Pak, hari ini itu sebetulnya ada berapa agenda sih? Kalau hari ini itu ada 4 agenda. Pertama adalah pelantikan Ketua KPPS. Kedua, penetapan bakal calon menjadi calon. Terus adalah penyerahan visi misi, dan terakhir adalah undian nomor urut calon. Jadi ada 4 agenda. Tadi KPP sudah dilantik dari jam 10, tinggal acara yang 3 item tersebut yang belum dilaksanakan karena sesuai dengan jadwal dari pihak kecamatan bahwa Cangkuang adalah nanti dilaksanakan jam 12.30 acara untuk undian. Sistemnya pakai pure pengundian atau sudah memilih masing-masing nomor, Pak, di sini? Saya sudah dikemas, jadi nanti si calon itu akan ambil berupa spanduk ya diundi, nanti ambil di box gitu. Jadi nanti silakan si calon itu dari sesuai nomor urut pendaftaran. Nomor 1 di lantai nomor 2 yang seterusnya. Nanti dibuka bersama-sama pembukaan nomor. Dibukanya bersama-sama ya. Iya, macam pakai spanduk gitu. Dan fix sampai hari ini 4 calon ya, Pak? 4 calon. Alhamdulillah tidak ada yang peserta administratif. Bagus semua, tidak ada masalah.